Setelah 4 laga tanpa kemenangan, FK Senika akan menghadapi klub Spartak Trnava yang kini dihuni salah seorang mantan pemain Liverpool pada laga akhir pekan ini. Trnava kini menempati peringkat kedua klasemen Liga Slovakia, hanya berbeda selisih gol dari Slovan Bratislava yang berada di puncak klasemen. Klub yang menjadi juara Liga Slovakia pada musim 2017-2018 itu diperkuat mantan pemain Liverpool Martin Skretel di lini belakang. Skretel adalah bek tengah yang memiliki pengalaman merumput di Liverpool. Skretel berkostum The Red sejak 2008 hingga 2016 dan turut menyumbang trofi Piala Liga pada musim 2011-2012. Pemain 36 tahun itu baru pindah ke Trnava pada awal musim ini. Skretel baru 5 kali main, tepatnya dalam 5 laga terakhir Trnava. Dari 5 kali main, Skretel turut mempersembahkan 4 kemenangan. Sementara 1 laga berakhir dengan kekalahan, yakni ketika Trnava berjumpa Bratislava. Sementara Egy Maulana Fikri juga mulai mendapat tempat di tim utama FK Senika. Pada laga akhir pekan kemarin, Egy untuk kali pertama bermain sebagai starter. Menit bermain Egy kini sudah mencapai 310 menit jika digabung dengan penampilan full time saat FK Senika menang 3-0 atas Napta Gbeli di ajang Piala Slovakia. Tak tertutup kemungkinan Egy Maulana Fikri akan bentrok dengan Skretel mengingat mantan pemain timnas Indonesia Under-19 itu beroperasi di daerah pertahanan lawan.